Saya Sony. Sony ya? Semua orang. Bukan batu pengusaha. Saya pengusaha. Batu bara saya. Batu bara. Batu bara. Yang itu juga pengusaha bukan ya? Mas. Bukan gini, bos, mama tadi didandani seperti ini. Kamu kok keluarnya seperti ini? Mama. Bos ingat harga apaan sih 80 juta? Harga kue, Mi. Oh. Mas Surya. Iya, iya. Tapi ini kayaknya... Kayaknya emang sengaja didandani begitu karena... Bila, iya, emang kamu kali gak mau dijodohin sama bapak-bapak begitu. Kamu tuh sebetulnya ada apa sih? Coba buka kuncirannya enggak ya? Coba-coba, boleh-boleh di-retouch. Dibuka ya. Aku itu dandan kayak gini, sebenarnya pengen ngetes dia. Dia bisa nerima aku apa adanya apa enggak. Jangan didandanin cantik-cantik, bertingkahnya seperti itu. Mama malu dong. Itu cantik tuh, tuh. Oh cantik nih. Coba bibirnya tuh, dihapus itunya tuh. Itu tebel-tebelin kayaknya tuh. Pokoknya saya minta seperti ini. Ini susah banget. Hah? Ini. Minta, emang gue enak aja. Bukan. Mas Uya bisa bantu. Gue apaan lu minta cewek kayak begitu? Sorry ya. Enggak. Memang gue cowok apaan? Lu jangan minta lu. Maksudnya gini Mas Uya. Saya minta tolong Mas Uya. Karena Mas Uya yang membuat acara ini di sini. Supaya apa? Cewek yang tadi itu disuruh pulang. Cewek tadi saya enggak kenal. Tapi saya minta ya, kayak begini, oke. Okay. Coba bawa ke makeup ya, ke tempat makeup, makeup. Bawa ke tempat makeup di Rita. Di luar makeup. Di mana ya? Saya mau. Ya, saya kasih apa semua. Saya geseran, Pak, geseran. Yang kamu semua minta saya beli. Kan kamu tahu saya punya Ferrari. Oh iya. Enggak usah pengumuman. Raffi Ahmad itu teman saya. Oh, Raffi Ahmad teman. Satu klub Ferrari. Satu klub, cuma saya ketua di Surabaya. Oh, tapi Raffi Ahmad bukan mobil Lamborghini, bukan Ferrari. Ya ada. Ada yang warna merah ada. Ada. Makanya saya bilang gini, saya kok orang kaya kok dimainkan gimana? Ya? Bukan dimainkan, Son. Sabar dulu. Saya udah dandan cantik dan itu buktinya foto anak saya. Iya, maksudnya datang ini kan saya jauh-jauh dari Surabaya. Iya, ya, saya kan, tahu. Saya pesawat tadi pagi, saya beli. Tadi pagi pesawat, saya bilang, tolong jemput. Biar jamnya kelihatan mahal. Jamnya ya. Tahu berapa ini? Iya sih, emang ini jam mahal. Ini 5M ini. Iya. 5M ini. Sama. Oke. Mi, kalau soal perjodohan tuh gimana sih, Mi? Boleh gak sih, Mi, orang tua menjodohkan anaknya walaupun anaknya belum tentu suka gitu? Kalau soal orang tua memilihkan jodoh buat anaknya, itu memang kewajiban orang tua. Semua orang tua juga kan pengen, bos, punya mantu yang ibaratnya bener lah ya. Bener ada duitnya, bener orangnya, bener kerjaannya, kan begitu. Cuma, nenek-nenek diem dulu gak apa? Kalau soal perjodohan, girang banget ya. Cuma sebagai anak punya hak untuk ditanya. Dia mau apa kagak gitu loh. Ya. Oke, kita tanya ya. Pinkanya udah siap kayak di interior. Kita panggil Pinka. Apa? Dia emang tadi. Cantik-cantik. Ya lihat aja tuh tadi. Coba nih lihat nih. Ya alasannya kan lagi disamain kan. Takut. Takut lah. Dia tuh emang cuman suka sama yang cantik-cantik doang. Dia tuh enggak suka aku apa adanya. Sabar dulu. Kita lihat buktinya dia gimana. Juga ya. Ini Pinka. Dilihat putih ya. Ini Pinka. Iya, yang anak saya. Iya. Tadi kenapa kamu jelek-jelekin muka kamu? Iya, abisnya dia kan gak mau nerima aku apa adanya. Aku kan cuma ngetes dia aja. Ini mau ngapain muter-muter sih? Aduh, iya. Aku suka kayak gini. Suka. Memang tipe aku. Iya, tapi aku udah gak mau sama dia, Ma. Dia orangnya kayak gitu. Iya, lihat dia. Mama ngapain sih jodoh-jodohin aku? Tenang dulu kamu, Pinka. Ini tuh nih, seserahan buat kamu tuh. Ya, saya senang sekali. Ada semua berlian. Nanti apartemen.
Yang penting nikah sama saya. Mendingan cari yang mapan. Oke, kalau Om mau sama Pinka, terus nerima Pinka apa adanya. Terus Om beneran kalau Om itu gak lagi dekat sama siapa-siapa? Enggak ada, sayang. Om hanya buat untuk kamu. Om lagi single ini. Lagi single. Om beneran bakal setia sama aku. Oh iya, jelas dong. Tahu kan? Aku tahu kan? Karena kita mau nikah, ya, panggil aku aja Sony. Atau sayang. Ya. Gak mau, maunya masih Om Sony. Jangan nih, dong. Gini. Gimana nih ya? Cocok kan? Ya cocok. Ya. Kalau nanti aku kasih lagi. Betul. Karena Om mau serius sama aku mau ngasih surprise buat Om. Apa itu? Ada pasti bikin Om kaget. Apa itu saya? Apa? Aku udah ngasih surprise-nya ke Om Bayang itu. Terus bisa dibantu surprise. Oh ada. Ada surprise-nya. Iya, pokoknya lihat dulu pasti aku kasih. Oh udah dikasih? Kita lihat, kita duduk. Sayang. Kamu tenang aja ya, santai. Oke, kita lihat ya, langsung. Wah! Siapa itu? Mama bisa lihat dong fotonya. Kan kelihatan kan? Om yang bener aja, Om. Jelasin dong, Om. Itu siapa? Jelawatan. Siapa itu? Matanya jelawatan banget, Om. Jajan mulu di mata. Masa cewek diliatin belakangnya gitu, Om? Dapat dari mana? Ya, Om gak harus tahu dapat dari mana. Pokoknya aku udah dapat bukti kalau itu cowoknya gak bener. Dapat dari mana, Mbak? Tembok aja di sini kerja bukti. Jangan-jangan ini omongan-omongan laki-laki buaya nih. Kamu udah kerja sama sama Surya. Saya ini benar-benar sayang sama... Tapi gimana bukti? Tapi kalau emang sayang. Itu siapa, saya tanya? Itu apa, gitu? Iya, saya. Itu cuma teman bisnis, teman bisnis. Kenapa? Karena saya kan bisnis di batu bara, ya kan? Jadi batu bara ini kan harus perlu partner. Tapi saya perlu bukti. Benar. Oke. Banget sih. Oke, benar Mas Uya. Oke, benar enggak itu namanya Clara? Itu teman bisnis saya. Oke, kita panggil saja cewek yang ada di foto. Ada siapa lagi? Bukannya penyanyi dangdut ini, Om? Siapa itu? Om, katanya Mas Uya aja tahu. Ini bukan penyanyi dangdut ini. Siapa tuh? Kalau temen enggak usah gandeng-gandeng dong. Ini yang lagunya aja gitu. Kenapa sama Mbak? Ini tunggu. Lagi. Sudah kok kamu penyanyi dangdut kan? Iya, Mas Uya. Kan pernah ketemu kita. Iya.